Kalau buat PhD, 80 PhD dah boleh. Kuat baca. Yang baca Quran pula, kaki baca Quran, saya sebut macam mana. As-Sulami membaca Quran sampai 4 ataupun 3 kali khatam sehari. Ini orang loba kepada masa. Kata Al-Hasanul Basri, masa adalah kehidupan kamu. Jika habis sebahagian masa kamu, maknanya sebahagian umur kamu telah habis. Rugi. Masa penting, tuan-tuan. Orang yang berjaya, orang yang ada time management. Orang yang berjaya, orang yang jadikan masa quality times. Masa tetap sama, tapi ada dia panggil barakatul hayah. Bila barakatul hayah, masa pendek dia boleh buat banyak benda. Tapi orang yang malang, masa yang banyak, sikit benda pun tak selesai.